Penagih hutang habis dimarah-marahi sama yang berutang. Dalam unggahan akun salsalsa360, tampak seorang ibu-ibu yang marah-marah diduga karena ditagih untuk membayar hutangnya. Ditambah lagi, si penagih hutang itu tak mendapatkan bayaran utangnya sama sekali dari ibu-ibu atau orang yang berhutang tersebut. Melainkan, si penagih hutang itu hanya mendapatkan cacian pedas dari mulut ibu tersebut. Cek dulu, nongke ini kok jagoan gak nongke ini kan? Aku remuring dah. Emang siapa gudang kejari kecok? Berpeni aku wes ngomong. Emang siapa? Tolong. Tolong apa? Matamu kan biarno anakku ngomongnya WA-WA ku. Kelaku kamu api aku yang ngomongnya ku. Cek lah, cari HP ini didol. Terus kenapa kok bisa mau coba aku gak dibales? Oh, konco-konconnya Vira itu. Sing kan nonang aku, kabin di nomorku. Oh, rayimu. Kan ngomong-ngomong aku, nek aku gak bayar pantes, cok. Anjir gak bayar. Anjir aku telah dina lah. Apa masu, wak? Ya, nek aku lana-lana. Tak lapor polisi, wak. Masih kok lapor, nang lo kan, ya tak lapor ke diri, ya. Iya, ayo main lapor-laporan. Rumah tamu kok jagoanmu, mak. Ini ngapain, wak. Ini ngapain, wak.